Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Alida Hafiz. Di sini saya akan mempraktikkan percobaan mengenai pembiasan pada lensa. Tujuan dari percobaan ini adalah agar kita mengetahui apa saja sifat-sifat pada pembiasan yang terjadi pada lensa cembung dan lensa cekung. Saya akan memperkenalkan kepada kalian alat-alat apa saja yang akan saya gunakan pada percobaan kali ini. Alat yang pertama yaitu adalah kaki rel. Yang kedua, meja optik. Yang ketiga, tempat lampu bertangkai dan lampunya. Selanjutnya ada kaki rel sebanyak 4 buah. Lalu ada diafragma 5 celah. Kabel penghubung. Serta tidak lupa lensa cekung dan lensa cembung. Dan yang terakhir, pemegang slide diafragma. Langkah-langkah percobaan pada hari ini adalah, pertama, kita pasang pemegang slide diafragma pada kaki rel. Lalu kita pasang diafragmanya dan kita taruh di atas kaki rel. Selanjutnya, kita juga memasang tempat lampu bertangkai di atas kaki rel dan ditempatkan di rel presisi. Setelah itu, kita sambungkan kabel lampu ini dengan kabel ke catu daya. Lalu yang terakhir, kita taruh alat yang menjadi bahan percobaan kita pada hari ini, yaitu lensa di atas meja optik. Ya. Sekarang marilah kita perhatikan bagaimana sih pembiasan yang terjadi pada lensa cembung. Kita lihat. Kita nyalakan catu dayanya. Nah, bagaimana? Sudah bisa dilihat? Saya akan menggambarkan apa yang terjadi pada berkas cahaya di sini di papan tulis. Nah, di sini kita bisa melihat ada sumber cahaya. Lalu berkas cahaya dari sumber cahaya ini diteruskan hingga ke lensa cembung. Setelah melewati lensa cembung, pada jarak tertentu dari lensa cembung tersebut, berkas cahaya itu akan berkumpul menjadi satu. Dan kemudian berkas cahaya itu pun kembali menyebar. Nah, inilah pembiasan yang terjadi pada lensa cembung. Selanjutnya, bagaimana apabila kita menaruh lensa cekung? Bagaimana? Sudah bisa dilihat? Oke. Saya akan menggambarkan tentang pembiasan ini di papan tulis. Nah, kira-kira seperti inilah pembiasan yang terjadi pada lensa cekung. Perbedaannya dengan pembiasan yang terjadi pada lensa cembung adalah, setelah melewati lensa cekung, berkas cahaya tidak dikumpulkan menjadi satu, melainkan menyebar.
tidak seperti lensa cembung yang bersifat mengumpulkan cahaya. Lensa cekung melakukan sebaliknya, yaitu menyebarkan cahaya. Penerapan lensa cembung dan lensa cekung ini bisa kita lihat pada alat sehari-hari yang biasa kita lihat, yaitu pada kacamata. Seperti yang kita ketahui, manusia bisa mengalami cacat pada matanya. Dan dua jenis cacat yang paling sering kita jumpai pada manusia adalah miopi dan hipermetropi. Yang dimaksud dengan miopi adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda-benda yang jauh dari mata itu sendiri, atau bisa kita sebut rabun jauh. Sedangkan hipermetropi adalah ketidakmampuan mata untuk melihat objek yang dekat pada mata, atau bisa kita sebut rabun dekat. Kita bisa menyelesaikan dua masalah ini dengan dua jenis lensa yang berbeda. Untuk miopi atau rabun jauh, itu disebabkan karena berkas cahaya yang masuk ke mata tidak dibelokkan dengan sempurna oleh lensa pada mata kita dengan tepat di retina, melainkan dia jatuh di depan retina itu. Maka dengan memanfaatkan sifat lensa cekung yang tadi, yaitu menyebarkan cahaya, kita bisa mengatur berkas cahaya sehingga jatuh tepat di retina kita. Untuk hipermetropi, kita menggunakan lensa cembung dengan sifatnya mengumpulkan cahaya. Kenapa kita memilih lensa cembung? Karena pada kasus hipermetropi atau rabun dekat, berkas cahaya tidak jatuh di retina, melainkan di belakang retina tersebut. Sehingga dengan sifat lensa cembung ini, yaitu mengumpulkan cahaya, kita bisa mengatur berkas cahaya supaya dia itu jatuh tepat di retina mata kita. Sehingga penderita rabun jauh apabila memakai kacamata dengan lensa cekung atau minus, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk melihat benda-benda yang jauh dari matanya. Begitu juga dengan hipermetropi atau rabun dekat, penderita hipermetropi bisa melihat dengan jelas tanpa gangguan tentang benda-benda yang ada di dekatnya tanpa harus mengalami gangguan. Kesimpulannya adalah, pada hari ini kita telah mempelajari tentang sifat-sifat lensa cembung dan lensa cekung, serta penerapannya pada kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari percobaan berikut ini. Apabila ada kesalahan kata pada percobaan kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.